nama saya Noh. Okay, biasanya masa lapang saya akan menghabiskan masa di stable. Itu saya suka berkuda. Setiap kali saya menunggu kuda, saya akan menunggang selama 40 minit ataupun sejam dalam arena. Ataupun mungkin menunggang di luar, mungkin dalam 1 jam atau 1 jam setengah. Itu biasanya hobi yang memang saya akan selalu buat lah. Okay, biasanya kalau berkuda sebab outdoor kan, so panaslah, kita akan menunggang bawah panas. Sebab memang apa, arena kan macam kosong, tak ada pokok, tak ada apa untuk berteduh. Dan itulah cabar yang boleh nampak itu, which is direct sunlight. So maksudnya kita memang akan expose untuk apa, kulit macam sunburn, kulit kering. Okay, once bila dah biasa berkuda, I mean selalu bawah matahari, dan kulit kita akan jadi kering lah. Dan selain pada itu memang sunburn, dan bila kering so kita tak selesa. So, hari tu saya ke farmasi untuk cari some solution lah untuk saya punya tangan macam sebab dah kasar dan buat saya tak selesa. Sebab saya kadang saya pakai tudung pun macam dia sangkut dekat tudung. And then saya satu hari saya pergi farmasi untuk tengoklah saja sepati apa-apa yang ada dekat farmasi tu. And then saya jumpa produk Rosken lah, which is sebelum ni saya memang tak pernah aware produk ni ada. Then saya rasa macam nak cuba, nak try. Saya rasa memang berbaloi sebab saya bila pakai Rosken, saya rasa macam tak ambil masa yang lama untuk dia membaiki kulit saya. So within few days dah okay. Saya sebenarnya just pilih je. Saya macam sebelum tu ada yang produk-produk lain, saya macam tengok, saya macam tak nak lah sebabnya saya dah pernah cuba. So tak ada apa yang berkesan kan. So saya just grab je Rosken, saya macam okay, saya try yang ni je, tengok macam mana. And then saya suka. Setakat ni since once saya dah suka Rosken, so saya rasa saya akan continue Rosken lah. Sebab saya dah tahu dia punya efek positif yang dah dia bagi dekat saya. Saya memang akan ambil produk Rosken jugalah sebab saya tahu dia memang akan berkesan kulit saya.